Cumi. Alamak. Kena kan. Oh, padu padu padu. Oh, bagus sekali kan. Janganlah hasil aku kan. Air lena kan. Lama tak turun sini. Alhamdulillah hari ni dapat turun. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah jumpa lagi kan. Lama dah tak turun sini. Lama juga aku tak buat video, tak turun. Sebab apa? Sebab seminggu dua ni aku sibuk dengan apa? Nak settlekan event. Kalau korang belum tahu lagi, dua hari lepas kita orang baru settle event Gali Park. First, kita orang buat event dekat Pantai Batu Rakit. Jadi dua minggu, tiga minggu sebelum tu memang aku tak boleh nak fokus untuk konten aku sendiri kan. Jadi aku asyik duk fikir pasal event je. Lepas tu tak lancar. Lancar-lancar pun dekat Batu Rakit lah, tak buat video. Tapi alhamdulillah event berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Okey, kalau korang tengok topi yang aku pakai ni, ni adalah topi keluaran terbaru Gali Park. Handsome. Topi lah, smart. Aku tak smart pun. Okey, ni topi keluaran terbaru Gali Park. Kita orang launching masa event lah. Event dua hari lepas. So jadi lepas ni siapa-siapa nak beli, nak support Gali Park, korang boleh beli topi ni dekat Blue Fishing Studio ataupun Shopee Blue Fishing Studio. Ada tiga barang merchandise Gali Park: baju, topi dengan dry bag. Korang boleh tengok lah dekat Shopee nanti. Kalau korang berminat nak support Gali Park, kalau korang nak tengok Gali Park pergi lebih jauh, korang boleh support dengan cara korang beli barang-barang ni. So hari ni aku solo je, kayak kat tepi air dah. Cuaca pun mendung je hari ni. Kayak-kayak ada manis-manis lah. Ni kalau korang tak belum tengok lagi, saya tak penuh kayak aku macam ni lah. Aku set up 23 batas GoPro 360 belakang, Garmin Security kat depan. Lepas tu tong air satu, dry bag. Ni dry bag, dry bag yang lipat kan. Dry bag yang lipat 10 liter. Memang cantik. Dia punya kualiti tu memang baru. Yang tu dry bag yang lama aku pakai, tapi aku buat aku letak barang-barang mancing. Yang lagi satu tu aku letak barang-barang elektronik lah, macam bateri GoPro, bag, wallet apa semua tu aku letak dalam dry bag baru. Tapi aku baru nak lancar, hujan lah. Aku rasa aku mancing dalam hujan lah kot hari ni. Sebab ombak okey je, air okey, cuma cuaca mendung dengan nampak macam nak hujan. Tak ada apa kot, jomlah kita lancar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada benda dalam air. Ada paik apa entah. Okay, jom. Kayu. Lepas tu pada kaki turun. Sada turun. Okay, jom. Kayu pergi ke spot lah. Macam biasa, aku akan cari umpan dulu. Ikan selor ataupun ikan tamban buat trolling. Lepas tu baru aku pergi dekat spot-spot ketuk lah. Okay, sebenarnya hari ni aku lebih kepada nak ketuk jig lah. Sebab aku ada terima barang daripada Izu. Dia ada bagi barang kat aku. Bagi jig. Bagi jig daripada Tok Mung. Oh, banyak dia bagi kan. Aku tak sempat pakai. Habis lama 3 minggu tak turun, tak lancar, tak sempat try lagi. Dia bagi suruh try. Jadi aku akan try hari ni. Aku akan fokus pada jig dia hari ni. Jig Tok Mung, Tok Mung. Jom kita try ketuk. Okey, dah sampai spot. Kita try Apollo. Try Apollo dia. Buang tu kena. Oh, padunya. Alamak, benda padu kan. Ui, selor. Cermin. Alamak. Baru sampai. Buang polo tu kena kan. Ui, banyak ikan lagi ni. Cermin pun ada. Cermin pun ada. Ui, lauk. Lauk sedap kan. Tapi saya dia tak besar sangat. Okey lah, boleh lah. Try lagi. Tak ambil lah. Oh.
banyak. Selok. Selok, alhamdulillah umpan. Alhamdulillah. Pemuda. Buang lagi, dia tengah banyak buah ni. Banyak. Alah, lucu. Lucu. Tinggal seekor. Pemuda. Kutik dulu umpah banyak-banyak. Aku pergi trolling. Keluar drag. Padu. Seronoknya. Selor 2 ekor, cermin 3 ekor. Banyaklah cermin. Ikan selor lah. Selor tersimpan buat umpan. Cermin tu letak dalam ice pot je lah nanti. Okay, sekali lagi. Sekali lagi buang. Lepas tu aku naik pergi troll ni. Tu ambil. Apa ni? Selor. Cukup dah umpan. Banyak dah umpan. Aku kutip banyak dah. Sekali. Tak boleh nak sekali. Kalau banyak aku ni. Alah, banyak dah umpan ni. Aku nak naik pergi trolling. Nak pergi trolling. Lepas tu cari spot ketuk-ketuk. Rindu nak ketuk kan? Rindu nak ketuk. Umpan dah cukup dah. Nak ketuk jik. Tak tahu nak pilih yang mana ni. Banyak sangat. Kala-kala cantik ni. Mana eh? Ni pun cantik. Air sekarang ni air keruh sikit. Boleh lah kot kala ni. Ataupun kala pink. Ada pink-pink sikit ni boleh tak ni. Mana lagi. Tiga kala ni kot. Aku pakai ni. Tiga kala. Ni saiz 25 gram. Ni pun 25. Ni pun 25. Okay, 25 gram pakai ni. Okay, saya 15 as is suit daripada The Hook. Kita padankan dengan Jik Tok Mung. Hari ni memang aku nak cuba ketuk jik pakai jik ni je. Jik Tok Mung ni dia bagi aku dah lama, tapi aku baru hari ni sempat turun. Baru hari ni baru boleh try. Okay, jom. Aku dah sampai dekat salah satu spot yang dinamakan spot ni spot jenahak. Biasa kat sini ada jenahak. Tapi hari ni tak tahu lah. Tapi hari ni ada dua bubu kat sini. Dua bubu, tak tahu ada ikan ke tak. Tengok lah. Saya ketuk jik dulu. Kalau tak ada, kita naik lagi satu spot kat atas. Turun kena kan. Uish. Alhamdulillah. Kerapu. Alhamdulillah. Turun ingat sangkut. Alhamdulillah. Turun kena. Korang tengok dalam mulut dia. Dah ada ikan selor seekor ni. Makan lagi ha. Ambil lagi jik. Memang betul-betul tamak dia ni. Alhamdulillah. Ada kerapu. Alhamdulillah. Jik Tok Mung 25 gram. As is hook daripada The Hook. Jadi juga. Kena kan? Padu. Macam ebek. Cara ambil macam ebek. Cara ambil macam ebek.
Oh, tali trolling pula. Oh, lentang tali trolling jap. Sangkut. Jaga ambil macam embek. Padu. Aduh, musim dah ni kayak ni. Dia patut slow je. Asal drag clicker tak bunyi. Cara dia ambil tu macam embek. Ha, betul lah. Embek masuk. Betul embek kan? Alhamdulillah. Betul embek kan? Alhamdulillah. Cara dia patut dah. Aku dah kenal dah. Alhamdulillah. Embek. Jik Tok Mung. Jik Tok Mung. Nama dia kan. Nama dia Tok Mung. 25 gram. Lepas tu esok daripada The Hook. Alhamdulillah, hebat. Hebat masuk. Cara dia patut tu aku kenal lah. Mula-mula slow macam kaki isi je makan. Lepas tu dia lari. Alhamdulillah, hebat kan. Mantap. Size 1.5 kg kat ni. Alhamdulillah. Okay gang, disebabkan airbag ada, aku nak try pujuk pakai mikro jig lah pak. Biasanya airbag ni lebih suka jig kecil-kecil macam ni. So aku nak try tukar pakai jig 15 gram daripada Tok Mung juga. Aku nak cuba jig kecil dia pula pakai UF. Biasanya kalau airbag besar-besar tu, dia ada satu kumpulan, dia lebih suka pada jig yang kecil-kecil macam ni. So kita try kalau ada rezeki lah. Kalau tak ada, kita sambung trolling balik. Kena slide apa ni? Slide apa ni? Rapu. Uish, 2 ekor sekali. 2 ekor sekali kan? Weh, 2 ekor sekali. Rapu seekor, lepas tu baby tanda seekor kan? Satu jig 2 ekor ikan. Lama dah tak kena macam ni. Apa saya okey lah, boleh ambil. Baby tanda ni kecil sangat. Kau sekali. Alhamdulillah, mesti apa baby tanda tu. Seronok juga kena macam ni. Kena lagi. Alah, mesin aku. Mesin dah nak jahanam lah. Bunyi pun macam kapal terbang. Rapu lagi. Alhamdulillah, dia nak jik kecil. Rapu lagi. Saya okey lah. Alhamdulillah. Kat sini spot dia. Spot rapu. Try lagi. Tak lagi. Ui, kasar juga ha. Kasar juga yang kecil. Ui, kasar. Ui, aku ingat kecil. Dia ambil selur je. Sambil-sambil trolling.
trolling jig. Aku ingat kecil. Ebek lagi kok. Gaya dia tu macam ebek ni. Kuatnya dia. Gaya ambil kecil. Tapi kasar punya. Dia makan slow je. Betul lah, hebat lagi. Alhamdulillah, hebat lagi. Memang dia makan macam ikan besi aja makan. Alhamdulillah. Trolling sampai hidup tadi. Sampai-sampai tu trolling jik. Kena lagi kan. Jik tok mung lagi. Jik tok mung. As is hook daripada the hook. Alhamdulillah. Dua ekor dah hebat. Hebat ni memang spesies dia makan slow lah. Dia makan slow. Ingat kan ikan kecil lah. Sekali dia lari. Okay, jadi juga jik ni. Padu juga. Jik tok mung. Berat 25 gram. Asyik suk daripada the hook. Jadi. Alhamdulillah, dua ekor hebat. Alhamdulillah. Jom, raya. Dia banyak apa kawan ikan kat bawah ni. Hebat duk ikut dia kok. Alah. Tak lekat. Tapi yang ni tak besar ni. Oh, yang ni GT. Aku tak record ke? GT. GT pun masuk. Yang ni GT. GT pun masuk ini kan? Alah. Sorry kan, yang ni video ni ikan GT ni aku rasa tak record. Oh, dia masuk batu lah pula. Ada ambil dia kan? Kapu ni kok. Dia masuk batu. Alah sayangnya. Rasa dia ambil strap tu. Tak ada ikan kok. Tak rasa lah. Tapi dia masuk lubang tu lah. Padu kat saya ni. Padu dia masuk. Ada lubang kat sini. Macam ada lagi je ikan. Ada lagi. Naik guys. Naik alhamdulillah. Ikan ke apa? Oh betul lah.
Ya kan tu. Tak dapat naik dah ni. Ni lah. Kecil je. Tengok berbulu ha. Dia masuk lubang. Alhamdulillah. Kerapu yang keempat. Saya okey lah. Dulu. Okey, alhamdulillah. Ekor kerapu, dua ekor GT, dua ekor bag. Tetap. Alhamdulillah. Mesti kena repair aku punya apa ni. Leader ni. Berbulu kan. Tak. Limit pancing berapa? Satu kayak. Apa tu? Mancing limit berapa satu kayak? Tiga. Oh, alamak, serak. Jap. Okay. Member call. Time ni pula strike. Oh, kapu. Alah, saya padu ni. Kapu yang kelima, alhamdulillah kan. Oh. Member tengah call. Wey, aku mancing dulu lah. Nanti aku call balik. Okey. Ikan tengah banyak bawah ni. Kapu yang kelima, alhamdulillah tak ada. Garis penuh lah. Letak kat kapu ni. Penuh dah garis. Ada. Bawah ni. Banyak kapu ni. Ha. Kena lagi. Kapu lagi ni. Oh, kapu lagi. Alhamdulillah, saya tak besar banyak. Alhamdulillah. Angkat gitu je. Tak gitu tu. Sekarang ni perut dah lapar. Kita lepak je kat tiang ni. Makan-makan nasi. Lepas tu sambung lagi sekejap lagi. Lepak sini sekejap. Boleh ke berikat? Aku tak ada tali ni. Gang, makan dulu lah. Makan dulu. Ingat nak ikat kat tiang tu tadi. Tapi tak boleh. Tak boleh. Sebab tak ada tali. Aku pula laju. So, makan dulu lah. Kalau korang tengok kat darat tu, gelap lah. Dah nak datang ribut lah tu. Tapi angin masih lagi daripada laut ke darat. Dia tak risau sangat lah. Harap-harap tak sampai lah ribut tu. Makan nasi dulu kan? Nasi minyak. Lama tak makan nasi minyak tak kaya kan? Padu. Lama tak makan nasi minyak. Tak kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Buat ni umpan trolling kena time ni. Haya.
Okey, dah siap makan ya. Sambung ketuk sikit lagi. Duduk atas pot ni. Sambung ketuk sikit lagi. Ada bug kat belakang. Lah, sangkut lah pula. Payahnya nak ketuk. Payah nak ketuk aru. Aru ke darat. Trolling ya, trolling jeep. Kenyang. Oh ni. Bawah ni spot dia, bawah ni. Bawah ni spot dia. Bukit-bukit bawah ni. Bukan structure pun, anak ikan. Anak ikan berbukit-bukit bawah ni. Geng, tadi umpan troll yang aku kena. Dia tarik, ikan tarik lepas tu. Macam mana aku tak perasan. Tali main line tadi berbelit dengan hujung rod. Ikan sentak terus patah kan. Terus patah. Dia berbelit dekat hujung rod ni. Patah rod aku. Makan modal hari ni, makan modal. Macam mana aku nak trolling lagi ni. Dah lama dah tak ada nak beli rod ni. Dah aku potong lah sikit hujung ni. Boleh gini buat trolling, potong sikit hujung ni. Hantar dia lah. Sayangnya. Dah lah ikan tak lekat. Ikan lucuk, rod patah. Tak ada rezeki, tak ada rezeki. Okay, cuba lagi. Okay, aku dah potong rod aku sikit. Boleh pakai gini. Bukan potong, aku buang yang patah tu. Dua cincin kat depan. So boleh lagi buat trolling ni. Lepas tu angin darat dah sampai. Angin darat sampai sekali dengan angin sejuk. Tak lama hujan ni. Tak lama hujan. So aku berkayuh ke darat lah. Berkayuh ke darat. Kalau hujan turun naik lah. Kalau tak hujan, sambung trolling ni. Oh, laju angin. Oh, laju. Tapi kalau angin barat biasa, ombak tak besar. Ombak tak besar tapi tak sedap nak main lah. Kat sini pula banyak spot. Bawah ni penuh ikan ni. Okey kan, dah dekat dengan darat dah. Lagi lebih kurang 100 meter. Dengan darat, so aku nak kemas-kemas barang. Tadi, jumpa sampah. Buat naik darat. Plastik apa entah ni, besar kan. Buang kat darat. So, macam biasa, itulah hasil aku kan. Ada, boleh lah. Nanti aku update lagi kat darat. Okay gang, aku dah naik dah. Dah sampai darat. Naik hari ni memang senang kalau korang tengok ombak ni. Tak ada langsung. Slow gila. Macam air tasik je. So, ni lah hasil aku hari ni. Ikan kapu ada 6. 6 ekor kapu. Lepas tu GT 2 ekor. Ebek 2 ekor. Ebek saya dalam 1.5 kg kot. Yang ni 1 kg. Ni 1.5 kg. Lebih kurang. Mantap. Rezeki hari ni, lama tak turun sini. Dia bagi hari ni. Okay, pada korang yang berminat nak dapatkan topi ikan lipat, korang boleh pergi dekat Vlog Fishing Studio ataupun Shopee Vlog Fishing Studio. Dan jangan lupa subscribe channel ikan lipat sekali. Ok,
Okey, sedar tak sedar channel YouTube IAI pun dah capai 7.1k subscriber. Tak sangka kan? Terima kasih banyak kepada korang yang dah subscribe. Aku memang rasa terharu sangat sebab ada yang support aku sampai tahap ni. Pada yang belum subscribe tu, bolehlah korang tekan butang subscribe. Bantu aku untuk capai 100k subscriber tahun ni. Ha, tolong kan? Tekan butang subscribe. Okey, setakat tu je lah cerita untuk hari ni. Terima kasih banyak pada semua yang dah tengok video ni sampai habis. Nanti kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.